kerap digosipkan tak akur, Krisdayanti nyatanya dikagetkan sikap Ashanti. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Hubungan kedua ibunda Aurel Hermansyah, Krisdayanti dan Ashanti memang sempat merenggang. Tidak banyak yang tahu bahwa ternyata Ashanti merasa canggung ketika kerap bertemu dengan Krisdayanti. Ashanti mengatakan dirinya merasa canggung dengan Krisdayanti sebab keduanya sudah lama tidak bertemu. Apalagi hubungan mereka juga sempat renggang karena perselisihan dan kesalahpahaman di masa lalu. "Canggungnya karena aku kan sudah lama banget gak ketemu," kata Ashanti seperti dikutip dari kanal YouTube Melanie Ricardo. Meski begitu, berkat adanya pernikahan Aurel dan Atta, Ashanti mengaku sedikit bisa berlega hati karena bisa kembali menjalin silaturahmi dengan Krisdayanti. Di sisi lain, sikap berbeda justru ditunjukkan Krisdayanti kala disinggung soal sosok Ashanti di matanya. Meski sempat terdiam sejenak, menurut Krisdayanti, Ashanti adalah sosok ibu sambung yang langka karena kehebatannya. "Sosok Ashanti di mataku ya. Ashanti ini ibu sambung yang paling baik, yang paling sukses di mataku," ucap Krisdayanti. Bahkan Krisdayanti juga tak sungkan untuk menunjukkan kegagumannya pada Ashanti karena bisa mengurus Aurel Hermansyah dan Azriel dengan sabar. "Dia menikah dengan Mas Anang dalam kondisi dia belum pernah menikah, tapi mau dititipin dua anak itu hal yang sangat luar biasa," ujar Krisdayanti. Apalagi, Krisdayanti paham betul saat ini kondisi Ashanti sedang diuji dengan berbagai musibah yang datang dan pergi. "Di balik banyak keluhannya, dia sakit atau apa, tapi dia masih all out ngurusin anak-anak," kata Krisdayanti lagi. Krisdayanti pun mendoakan agar Ashanti bisa segera pulih dan kembali ke Indonesia.